Halo Jumbo Lovers, hari ini kita mau bikin umpan berbahan dasar pelangi water orange sama sagu. Karena hari ini kita mau bikin medianya pakai aci atau ongol-ongol. Hari ini kita mau mancing full nyari indukan. Oke, langsung aja kita racik. Pertama-tama ini plastik seperempat ukurannya. Terus sagunya tuh segini. Oke, masukin. Nah, esennya water orange kita pakai 1 tutup. Ya, kita main kenceng. Kita ukur segini aja nih. Nah. Oke, aduk-aduk sampai rata. Mantap. Oke. Langsung kita masak. Dibegini-beginikan dulu nih, dibegini-beginikan. Tuh, sampai dia begini baru kita ikat. Oke, lanjut kita masak sampai matang. Ini yang belum tahu caranya bikin ongol-ongol atau aci itu, ini harus ditekan-tekan ya. Ditekan-tekan tuh biar dia kentalnya itu merata. Kalau nggak ditekan-tekan gini, ntar ada yang keras, ada yang lembek. Cara kedua tuh diambil, diratain kayak lap gini. Tuh, masak lagi. Oke, umpannya udah jadi, ikutin terus. Tonton sampai habis videonya, hasilnya kayak gimana, jangan sampai kelewatan. Dengan umpan jempol, mancing, jadi puas. A few moments later. Halo Jempol Lovers, hari ini kita ada di mana nih Mbak Muti? Hari ini kita kembali ke segmen Throwback to Grand Prix. Betul. Tahun kemarin, ini adalah salah satu kolam yang kita pakai di acara pada saat itu, yeah. Yaitu kolam pemancingan Mercu. Mercu Bang Iman. Tempatnya di dekat kampus Mercu Buana sih. Di belakang kampus Mercu Buana. Betul. Hari ini kita mau fun-fun aja. Kita mau nyari ikan-ikan besar. Iya. Yeah. Target kita hari ini ikan-ikan besar. Nah, umpan apa yang kita pakai, ikutin terus. Karena targetnya agak beda, jadi kalian harus saksikan terus sampai akhir. Dan hari ini juga kita akan bagi-bagi door prize untuk teman-teman yang mancing hadir hari ini di sini. Oke, karena waktu udah mulai, kita agak terlambat. Udah, kita langsung aja kita mancing. Okay. Dengan nama jempol, mancing jadi puas. Mbak Muti, lapak berapa mbak kita mbak? 40. Dagingnya telat ya? Katanya telat, udah ada bang gigi sih. Hari ini pakai umpan apa, Ji? Kita pakai water orange yang tadi kita udah bikin ya di studio. Oke. Yang jadi tim ada di basen tuh water orange sama ongolnya yang udah jadi sini dong. Oh, 14.
water orange-nya, ini yang udah jadi. Ini media kita hari ini. Oke. Ini kita berharap sama Mbak Muti ya. Supaya Mbak Muti nanti ikan induk yang banyak. Hasilnya kayak gimana? Jangan kemana-mana. Ikan cowok. Belum, Pak? Ya, alhamdulillah untuk hari ini nanti akan ada dorpenya dan souvenir. Hari ini berupa cepel, berupa satu buah maus. Nanti kutang, Abang Suri satu, itu kapten yang pertama. Kita akan pocong untuk door prize-nya. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada umpan jempol atas pemberian door prize-nya untuk hari ini. Ya, kemudian pertama, segmen pertama ada 3 buah kaos dan 3 buah topi atau pen. Ya, yang pertama pengocokan untuk 1 buah kaos 20. Iya, nomor 20. Lama. Kemudian tuh kaos yang kedua. Kasih. Ya, 34. Ya, 834. Untuk kaos yang ketiga 16. Iya, 816. Iya, kita lanjut untuk 3 buah topi. Yang pertama, 1 buah topi 30. Kemudian topi yang kedua 06. Ya, 06. Topi yang ketiga 14. Iya, 14. Cakaran. Rocky.
kiri. Gede apa mbak ikannya mbak? Maaf om. Gak apa-apa mbak, pelan-pelan aja. Ke kiri aja terus gak apa-apa. Bener ya Bang Gigi ya? Sorry, bener ya? Mbak Muti, nimbang lagi ya? Iya, nggak usah dikepret-kepret, langsung taruh aja. Iya, lupa. Iya, 12. Ini kan ya, nasi lunas dong. Kemudian ke kolam yang kedua. Kering. 3-4. Iya. Kan. Maaf ya. Tahan, dulu. Tahan. Bukan punya boy. Bukan punya boy. Ini udah pecah tuh. Iya, udah meletet. Ya. Buang mah. Satu lapet. Untuk penimbang hidup selanjutnya, untuk penimbang hidup ke-58 dari 840 atas nama Pak Jempol penimbangan 3,97 gram. Ya, 40, 3 ekor ikan hidup. Persiapan penghitungan waktu 5 menit bagi peserta yang masih mengangkat ikan. 5, 4, 3, 2, 1. Apabila tempat dan pelayan masih ada kekurangan ikan masih belum begitu maka ya tolong dicek dan diperiksa kembali untuk perlengkapan bawaannya jangan sampai ada tertinggal. Ya mohon maaf untuk penambahan waktu kami tiadakan ya untuk menjaga kualitas air dan ikan. Halo Jumbo Lovers, mancing udah selesai, hasilnya kita narik induknya. Induk, iya. 4 ekor, belum ada yang sekolah, masih pada bolos. Tadi kita pakai produk SM Pelangi yang water orange. Kalian bisa dapetin toko pancing terdekat ataupun marketplace Jempol.com official pasang admin di bawah ini. Oke, pokoknya ikutin terus keseruan kita mancing dimanapun, kapanpun, mana apa yang kita pakai, jangan sampai kelewatan. Dengan lupa Jempol, mancing jadi.